Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin seblak mie ya. Ini bumbu-bumbunya ada bawang merah 5 siung, bawang putih 2 siung, ada kencur secukupnya ya Bun, cabai rawitnya 10 siung. Ini semua bahan akan aku ulek semua ya Bun. Ikutin terus video aku. Sampai halus ya Bun. Oke, ini sudah halus. Kita panaskan minyaknya ya. Kita panaskan wajannya dulu. Kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Kemudian kita masukkan kalau bumbunya sudah halus, kita masukkan telurnya ya Bun. Aduk ya. Kita tambahkan airnya. Kita tambahkan kerupuk seblaknya ya Bun. Aku juga tambahkan saus ya Bun, saus sambal. Aku tambahkan kaldu bubuk dan micin ya. Masukkan ininya ya Bun. Lalu aku tambahkan daun-daunan ya Bun, daun sawi. Biar makin segar. Lalu aku tambahkan bumbu yang di mie-nya ya Bun. Padat sekali ini Bun seblaknya. Kita tunggu sampai matang ya.
bun ini sudah matang, kita patikan kompornya ya. Tinggal kita wadahin di mangkuk ya bun. Sebelahnya sudah jadi ya. Silakan dicoba resep dari aku. Semoga bermanfaat. Next video berikutnya ya bun. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya bun. Terima kasih.